Kami tahu Anda suka pizza. Dan kami tahu Anda suka burger. Tapi kira-kira, apa yang lebih enak dari pizza dan burger? Tentu saja, pizza burger. Inilah dia, dua burger lezat dengan keju. Dan juga dikelilingi pizza pepperoni double. Dengan keju tambahan. Dan juga ditaburi keju tiger spesial. Satu gigitan saja, dan Anda semua tidak akan mau makan yang lain lagi. Selamanya. Kenapa tiba-tiba aku merasa... Aku juga. Bagaimana mengatakannya ya? Apa kata yang tepat? Lapar. Tiger Burger? Itu sudah pasti, Mansur. Ayo kita balapan ke sana. Tunggu dulu. Kita baru makan siang, kan? Aneh. Iya, bagaimana menjelaskannya ya? Kalau begitu, ayo. Teman-teman! Kita dapat anomali. Pizza burger itu membuatku tidak memperhatikan soal kesehatan. Kenapa tempat ini terasa sepi? Ada yang tidak beres. Di mana orang-orang? Mansur! Semua akan baik-baik saja. Begitu kita sampai di Tiger Burger. Itu Tiger Burger. Oh, teman-teman. Pasti ada jalan tembus ke sana. Apa para penjaga itu berlari ke arah kita? Itu mereka. Teman-teman, para penjaga itu mengejar kita. Bagaimana kalau kita berjalan? Mansur, kita harus pergi dari sini sekarang. Ayo. Mansur! Jangan khawatir, aku ini ahli hipnotis, jadi serahkan padaku. Mereka bukan orang yang kalian cari. Mereka bukan orang yang kalian cari. Kau yakin mereka mirip dengan yang kami cari? Tinggi, kurus, dan yang pendek? Mereka bukan orang yang sedang kalian cari. Benar, mereka yang kami cari. Lihat, aku punya fotonya di ponselku. Ya, itu benar mereka. Tidak. Tatap mataku dan dengarkan. Mereka bukanlah orang yang sedang kalian cari. Kenapa dia terus bilang begitu? Permisi. Sebenarnya kau sedang apa? Jangan khawatir. Dengarkan. Tatap mataku. Kalian mulai mengantuk. Sangat mengantuk. Tidurlah. Tatap mataku. Kau mulai mengantuk. Cepat, lewat sini. Oke, sekarang tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ayo cepat. Cepat? Kalian dihipnotis oleh iklan Tiger Burger. Tiger Burger sebenarnya adalah makanan restoran cepat saji yang sangat jahat yang menarik para pelanggannya dengan cara menghipnotis mereka melewati iklan di mal-mal di seluruh dunia yang ada. Dan ngomong-ngomong, namaku adalah Ahmad. Aku adalah anggota grup rahasia ahli hipnotis peduli kesehatan yang bersumpah untuk melawan restoran besar membebaskan dari hipnotis jahatnya. Jadi maksudmu kau seorang ahli hipnotis?
Benar. Maaf ya, tapi menurutku kau ini masih baru dalam hal perhipnotisan. Kau benar. Kacamata ini dikirim dari markas pekan lalu untuk membantuku. Dan ini adalah bagian dari teknologi baru untuk melawan hipnotis jahat. Tapi sepertinya tidak berfungsi dengan baik jika dipegang olehku. Aku tidak tahu sebabnya. Bisa ada banyak kemungkinan. RAM-nya, sistem pengoperasiannya, perangkat lunaknya, atau sistem yang baru aku unduh, atau juga... Kapan terakhir kau isi dayanya? Yang benar saja. Sudah aku duga. Aku gagal di kesempatan pertama aku melawan Imperium Tiger Burger. Sekarang aku tidak akan bisa membantu orang-orang malang itu. Tunggu dulu. Sepertinya masih ada cukup daya di sini untuk sekali pakai lagi. Tapi apa kau tahu seberapa besar pengaruhnya untuk sekian banyak orang di luar sana? Lihatlah, intinya adalah kacamata ini menampilkan gambar ke retinamu. Benar kan? Benar. Aku kenal raut wajah itu. Dia mau melakukan sesuatu. Oh, tidak. Kemudian, otakmu itu mengolah gambar itu dan mengenali kode yang melekat di lampu sinyalnya. Benar kan? Benar. Jadi sebenarnya kita tidak butuh kacamatanya. Tidak, tidak. Kau benar. Yang kita butuhkan adalah... cara untuk bisa menampilkan gambar yang sama ke arah retina. Tapi bagaimana menjalankan rencananya? Rencana? Rencana apa? Tidak mengerti rencananya. Dan kau? Dia membicarakan tentang sains. Aku tidak suka saat dia bicara sains. Nah, yang pertama kita butuh pengalihan. Apa kau mengerti maksudku? Kuharap dia tahu yang Mansur bicarakan. Oh? Aku harus memprogram formatnya supaya berfungsi dan harusnya lancar nanti. Oh ya ampun. Bolehkah aku minta perhatian kalian, tuan-tuan? Tatap mataku, tuan-tuan. Tatap. Siapa kau? Apa yang kupakai? Aku suka ini. Terima kasih banyak kawan-kawanku. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kalian. Sekarang bagaimana denganmu?
Masih ada banyak mall di luar sana dan banyak Tiger Burger yang harus dikalahkan. Sepertinya aku akan datangi setiap mall, menghadapi mereka satu persatu, menolong orang-orang yang baik dan menjaga kesehatan mereka. Baiklah, untuk kalian sampai jumpa lagi dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. PR untuk kalian hari ini adalah merekam dan juga melaporkan peristiwa lokal menarik untuk mata pelajaran vlog. Sampai jumpa besok, anak-anak. Kita bisa melaporkan sesuatu tentang Obaid, anak yang paling ceroboh yang pernah ada di seluruh dunia. Itu tidak lucu. Ayo kawan, sekarang kita cari berita yang sangat menarik. Baiklah, sekarang kita harus temukan berita yang menarik untuk dilaporkan nanti. Aku temukan berita menarik. Seperti jalanan pada umumnya, tapi ada peristiwa mengerikan yang terjadi. Seekor kucing terjebak di atas pohon. Bagaimana kucing ini bisa turun? Siapa yang menyelamatkannya? Berapa lama hewan malang itu bisa bertahan di atas sana? Akankah pihak berwajib datang dan selamatkan kucingnya dan mengembalikannya? Obaid, kucingnya sudah pergi. Apa? Oh, kukira dia terjebak. Meskipun dia benar-benar terjebak, itu bukan berita yang menarik. Jangan khawatir, kita akan temukan yang menarik. Kita harus terus mencarinya. Lihat, di sana. Aku sudah menemukan berita. Siap! Mobilnya rusak. Kita cari tahu apa penyebabnya. Permisi, Pak. Apa masalah mobilmu? Hah? Oh, tidak masalah. Aku hanya periksa olinya. Berhenti. Lagi-lagi tidak menarik. Aduh, ya ampun. Siapa sangka mencari berita menarik dilaporkan sesulit ini, teman-teman. Kita harus terus mencarinya. Aku rasa aku temukan yang menarik. Halo semua, aku melaporkan dari taman di mana baru saja terlihat burung yang sepertinya sangat langka. Aku masih belum tahu jenis burung pemangsa apa itu. Seperti elang, tapi aku tidak pernah melihat yang sebesar itu. Mengagumkan, elangnya makin ke bawah. Pasti sedang mengincar mangsanya. Obaid, kenapa kau tidak merekam? Burung pemangsa besar itu ternyata layangan adikmu. Aku tidak menyangka mencari berita menarik itu sulit ya. Kita harus pikirkan sesuatu. Bisa sedikit memasukkan beritanya. Maksudmu jadi begini. Kita bisa mengarang cerita dan seolah-olah itu kejadian nyata, kan? Seperti apa? Kita bisa laporkan kalau ada sekawanan dinosaurus menyerbu taman secara liar. Bagaimana caranya laporkan itu? Kita tidak boleh palsukan apapun. Kita harus terus mencari berita yang sangat menarik. Iya, tapi di mana kita bisa menemukannya? Entahlah, maksudku yang pasti berita menarik tidak akan tiba-tiba turun dari langit.
Kurasa berita yang menarik memang jatuh dari langit. Ayo, kita ikuti itu. Ini keren. Kita pasti akan punya video terbaik di kelas kita. Video kita akan sama saja dengan yang lain juga. Ayo, aku punya rencana lain. Halo, kalian kesini untuk terbang? Iya, kami ingin merekam pesawat dari sudut yang benar-benar unik. Nah, kalian datang ke tempat yang tepat. Naiklah. Kita naik helikopter. Banyak sekali tombolnya. Kau tahu semua fungsinya? Ya, tentu saja. Yang itu mengaktifkan pendorongnya. Yang itu untuk mendarat otomatis. Yang ini agar helikopternya tidak terbaca di radar. Kalau tombol merah yang besar itu? Itu untuk melontarkan kursinya. Jadi apapun yang kau lakukan, jangan sentuh itu. Keren! Lontar kursi. Obed, apa yang kau lakukan? Pegangan! Aku berusaha! Jangan dilepas! Aku tidak mau jatuh! Maksudku ini malah lebih parah! Sekarang ayo kembali ke helikopter. Tapi tidak ada pilotnya. Kau lebih memilih tetap di sini. Aku mau muntah. Kita cari cara untuk mendaratkan. Tapi bagaimana caranya? Kita sama sekali tidak tahu. Sebenarnya, pilot tadi memberitahu kita. Dia bilang ada fitur mendarat otomatis. Aku harus mencari tombolnya dan juga menekannya. Iya, kalau begitu cepat. Baik, ya. Aku rasa yang ini. Kau menekan tombol yang salah. Aku tahu. Tadi itu nyaris. Oke, aku rasa tombol yang ini. Kau berhasil, Mansur. Baiklah, sekarang ayo cari Obaid. Itu dia, di atas sana. Obaid, bagaimana pengalamanmu tadi? Tadi itu sangat menakutkan. Kameranya masih merekam. Iya. Yeah. Kita akan punya vlog terbaik yang pernah ada. Oh, iya.
Aku rasa kalian semua setuju bahwa Mansur, Salim, dan Obaid membuat tugas laporan yang sangat menarik. Karena itu, mereka dapat nilai A+. Yeah! Tapi anak-anak, jangan lakukan sesuatu yang berisiko dan berbahaya. Mari kita saksikan sekali lagi. Kepalanya terlihat fantastis. Bagus sekali. Film ini pasti hebat. Sekarang, di mana pemeran figurannya? Di sana rupanya. Baguslah. Oke, kalian berempat masuk ke sana dan pakai kostum. Tolong cepatlah. Bagaimana dengan kostum kami? Kostum kalian di dalam sana. Oh, benda apa itu? Hah? Kalian tampak luar biasa. Oke, temui monster menyeramkan kita. Obaid, Salim, kami siap untuk kalian. Keren. Kalian tampak... Tidak. Belum selesai. Aku butuh asisten. Hebat! Kau tampak hebat. Mereka tidak akan bisa mendengarmu. Sebenarnya, ini satu-satunya cara berkomunikasi dengan mereka. Tes 1, 2, kalian tampak hebat? Katakan bagaimana keadaan kalian di dalam sana. Kami baik-baik saja. Terima kasih. Sedikit gerah, tapi tidak apa-apa. Mengubah suara di kostumnya membuat suara mereka terdengar seperti monster sungguhan. Keren sekali. Baik, semua kita mulai syutingnya. Oke, anak-anak, action! Waktunya monster beraksi. Ayo, mengaum. God! Luar biasa! Wah, sulit dipercaya kita berperan dalam film. Sulit dipercaya aku menjadi bokong alien. Kalau kau mau, kita bisa bertukar. Tidak. Ruangannya tidak cukup. Tidak, kita pasti bisa. Tidak, Obaid. Hentikan! Halo? Ada yang mendengar kami? Mikrofon kita tidak berfungsi. Gawat, ini tidak baik. Di adegan berikutnya, kau akan terus melawan monsternya. Oke? Tentu, kami siap. Luar biasa. Kau siap? Hei, monster, masuklah. Kau siap? Obaid, Salim, kalian mendengarku? Gawat, aku rasa mereka terjatuh. Salim, Obaid! Kalian mendengarku? Cepat ambilkan mobilku! Sekarang juga!
melepaskan kepalanya. Tersangkut. Tidak bisa dilepaskan. Di mana kita berada? Aku tidak bisa melihat apapun. Ayo kita cari bantuan agar kita bisa keluar dari sini. Hah, ide yang bagus. Wah, lucu sekali. Salim, di depan kita ada kucing kecil. Serangga, aku muak dengan tempat ini. Serangga raksasa. Hah? Kawan, kau harus tenangkan dirimu. Oke, anak-anak, kita jemput monsternya. Tolong kami, tolong. Bisakah seseorang ada yang ingin menolong kami? Kabur, kabur, kabur. Ada monster luar angkasa. Mereka di sana. Obed, kita di mana? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat keluar sana. Ada yang bisa menolong kami, kami. Mereka di sana. Kalian terlalu banyak. Kita tidak bisa terbang. Terbang, terbang. Kita terlalu berat. Aku tidak bisa mengendalikan. Kau dengar sesuatu? Tidak, tidak ada apa-apa. Ayo jalan. Hah? Apa yang terjadi? Kakiku tidak berada di atas tanah lagi. Lepaskan sabuk pengaman kalian dan ikat mereka cepat. Tunggu teman-teman. Tarik. Baiklah, kakiku sudah kembali menginjak tanah, Salim. Kakiku juga. Aku tidak tahu kita di mana, tapi ayo keluar dari sini. Tidak! Ada sesuatu di atas kepalaku. Singkirkan, singkirkan. Kenapa kita di sini? Itu cerita yang sangat lucu. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami. Huh.
Semuanya luar biasa. Lihat semua orang ini dengan kamera bagusnya dan ponselnya. Aku yakin rekaman ini pasti viral. Kita tidak bisa membuat pemberitaan seperti ini. Jelas tidak bisa. Hei, akan kuberi kalian tiket ke penayangan perdananya. Akan kuberi kalian poster dan mainan juga. Apapun yang kalian mau, sebutkan saja. Tolong ambilkan air untukku. Menjadi monster dari emas membuatku haus. Agen khusus Badar, kita mendekati lokasinya. Tempat rahasia aja, Double X Sunkul. Semoga kau beruntung. Terima kasih, tapi aku tidak butuh keberuntungan. Jangan bergerak, Sunkul. Kau rupanya. Kau sekarang ditahan. Aku menemukanmu dan satelit mata-matamu. Kau akan dipenjara. Tidak, kurasa tidak, Agen Badar. Hai, bagaimana kabarmu, Mansur? Selesai. 5 penemuan baru, tapi apa semuanya berfungsi? Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Kita akan menguji yang ini dulu. Mundur! Oh, luar biasa. Apa itu? Itu namanya Bouncer 1000. Apa fungsinya? Akan aku tunjukkan. Wow, keren! Apa boleh aku mencobanya? Tentu. Apa itu mudah dikendalikan? Iya, kau bisa mengarahkannya, kau ingin pergi kemana. Semua orang bisa melakukannya. Semua, kecuali Obaid. Aku kehilangan kendali. Oh, tidak. Kita harus menangkapnya. Obaid! Aku di sini! Tetap di sana! Kami akan masuk dan mengeluarkanmu! Bagaimana masuknya? Dengan ini. Apa itu? Ini tali di dalam stopless. Ini pasti berguna. Ayo mundur! Bagus sekali, Mansur. Kau tidak apa-apa, Obaid? Aku senang sekali aku bisa keluar dari bola itu. Karena sangat sulit untuk dikendalikan. Tempat apa ini? Ayo, kita periksa.
Halo. Ayo. Tunggu aku. Apa ada orang? Apa itu? Entahlah. Oh, tempat ini membuatku takut. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Itu harus dikhawatirkan. Ayo sembunyi, cepat, cepat. Terima kasih banyak. Kau siapa? Agen rahasia. Tempat apa ini? Ini adalah markas orang jenius yang jahat. Dan kenapa kau diikat dalam kotak ini? Robot bermata merah mengurungku di sini. Jadi kau ingin kami lepaskan? Ya, tolong lepaskan. Apa yang harus kami lakukan? Akan kubawa kalian ke tempat aman. Tapi aku harus menangkap Double X Sun Cool dan menghancurkan satelit mata-matanya. Ini bagus. Kita seperti dalam misi sungguhan dengan mata-mata sungguhan juga. Padahal tadi aku baru saja membawa gawai untuk bisa menghadapi logam besar ini. Tapi semuanya menghilang. Aku membawa beberapa temuanku yang bisa membantu kita. Sebaiknya bergegas. Apa itu? Sepatu bertenaga roket. Aku tidak yakin itu bisa membantu kita. Perhatikan saja. Aku terkesan. Sekarang, ayo kejar Double X Sun Cool dan satelit mata-matanya. Menjauhlah dari satelit mata-matanya. Kau terlambat. Mansur, apa kau punya gawai yang lain? Tidak. Bagus. Kini kita harus menghancurkannya. Aku tahu harus apa. Obeid, tangkap ini. Maafkan aku. Bagus, Obeid. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu untuk menjatuhkannya. Kau menghancurkan satelit mata-mataku. Tapi kau tidak akan bisa menangkapku. Ayo, kita tangkap dia. Hebat. Alat apa ini? Itu penemuanku yang lain. Kau bisa duduk di sana dan mengendarainya. Cangkul, berhenti. Dia melarikan diri. Coba yang ini. Apa itu? Lendir super. Ini meregang saat menabrak nanti. Bagus. Semuanya, ambil ini. Lempar. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Simpan saja napasmu. Tidak ada yang akan menolongmu. Benarkah itu? Banyak sekali. Kau punya gawai yang lain? Aku punya ini. Bagus. Apa fungsinya? Tidak ada. Itu kan cuma bebek karet. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa lolos dari ini. Kita punya senjata rahasia. Apa senjatanya? Bukan apa, tapi siapa. Kalau begitu siapa? Kau. Aku?
Obaid, ayo cepat cari bantuan sana. Maaf ya. Hah? Apa yang kau lakukan? Itu pasukan robotku, jangan! Hanya Obaid yang bisa membuat kerusakan separah ini. Satelit mata-mata dan pasukan robotnya sudah dihancurkan semua. Dan kita menangkap Double Action Cool. Hore! Aku beruntung sekali kau ada di sini. Kukira keberuntungan tidak membuatku berhasil sebagai seorang agen. Aku belajar sesuatu hari ini. Tidak akan berhasil tanpamu dan teman-temanmu. Dan juga... gawaimu. Dan kita semua tidak akan berhasil tanpa Obaid. Sopir terpayah yang sangat hebat. Masuk! 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 Semua dengar ya, kami akan liburan keluarga ke Mesir akhir pekan depan. Wah, beruntung sekali ya. Kapan kau akan berangkat? Hari Sabtu. Sudah Paman duga. Kebetulan sekali, Paman pilot pesawat itu. Bagaimana bisa kebetulan begitu ya? Apa kalian bertiga juga mau ikut? Hah? Supaya kalian bisa rasakan keajaiban Mesir. Ya, ya, ya tentu saja aku mau. Anak-anak, dengarkan aku. Kalian boleh keliling selama apapun. Kita bertemu lagi nanti malam untuk pertunjukan laser. Piramida Mesir terkuno dibangun sebagai makam Fir'aun dan juga makam keluarga mereka. Piramida ini dibangun dengan sekitar 2,3 juta beton dan beratnya diperkirakan mencapai sekitar 5,9 ton. Wow! Wow, besarnya! Satu-satunya yang lebih besar dari piramida adalah antreannya. Hah? Sebelah sana belum ada antreannya? Hah? Ayo kita masuk. Hah? Cepat-cepat, ayo. Kita masuk ke dalam, ayo. Nyaman dan lebih sejuk di sini. Ini aneh kan? Tidak ada orang sama sekali. Aneh, di bukuku tidak disebutkan tentang piramida ini. Jadi, apa katanya di buku? Katanya piramida Mesir menyimpan banyak ruangan dan juga jalur. Kalau begitu, ayo kita jelajahi. Oh, wow! Bagusnya. Coba lihat. Coba lihat semua hieroglif di dinding itu. Bagaimana cara kita ke sana? Tidak! Kita harus bagaimana? Tidak bisa dibuka. Kita harus bagaimana? Kita terjebak. Tidak bisa terbuka. Pasti ada semacam tuas atau tombol untuk menurunkan jembatan itu. Aku rasa ini teka-teki. Benar. Jika kita bisa menjawab teka-teki ini, maka kita bisa keluar dengan selamat. Kalau jawabannya salah, bagaimana? Makanya kita pastikan menjawab dengan benar. Kira-kira
Simbol apa ini? Seekor keledai dengan gunung? Shawarma. Apa? Ada shawarma di dalam tasku. Oh, babe. Keledai dengan gunung mungkin maksudnya adalah unta. Hei, aku rasa tebakanmu benar. Iya. Baiklah, ayo langsung buka pintunya. Kucing dan serigala. Aku tahu, burung hantu. Obaid, tunggu. Bagaimana bisa kucing dan serigala jadi burung hantu, Obed? Jelas maksudnya singa. Bagaimana bisa? Kau bilang itu burung hantu. Tadi aku bingung. Maaf, maaf. Tidak akan terjadi lagi. Aku minta semuanya tenang, oke? Jangan ada yang menekan tombolnya sampai kita yakin akan jawabannya. Kalian mengerti semua? Itu mungkin semacam kadal. Mungkin buaya. Mungkin, tapi mana yang benar, Syama? Kenapa ini sulit sekali ya? Kurasa buaya. Ya, sepertinya begitu. Kita harus hati-hati menjawabnya. Jangan lagi. Kalau aku rasa burung dan singa, jawabannya adalah elang. Aku setuju. Aku juga. Ya. Ya ampun. Wow. Ini gawat. Hei, semuanya. Muminya. Mereka semua menghilang. Apa maksudmu, Obed? Semua muminya tidak di tempat sebelumnya. Aku tidak bohong. Mungkin saja itu cuma khayalanmu, Obed. Aku tidak enak. Tidak. Setidaknya kita sudah aman. Oke, semuanya. Kurasa kita harus kembali. Tidak. Itu menakutkan. Kita harus segera keluar dari sini. Aku setuju. Mungkin saja simbol ini artinya keluar. Ini bukan. Sebenarnya artinya harta karun. Wah, keren luar sekali. Biasa. Mengkilap. Oh, luar biasa. Orang-orang Mesir dulu mengubur jasad dengan barang-barang mewah seperti perhiasan. Sekarang bukan waktunya belajar sejarah. Kita harus kabur dari mumi.
Mumi dan juga patung berwajah anjing menakutkan. Huh? Apa itu? Ayo semuanya lari! Teman-teman, ayo cepat masuk. Kita sembunyi di sini. Baiklah, kita selamat. Tidak perlu khawatir. Kalian sedang apa di sini? Kami kira para pengunjung belum boleh datang ke sini. Ada apa ini? Kalian tidak tahu, wahana ini masih tutup sampai pekan depan. Oh, kalian kira semua ini sungguhan ya? Pasti keren kalau begitu. Iya. Ya, karena kalian tahu ini hanya wahana, kalian mau coba lagi? Bagaimana menurut kalian? Hore! Hore! Tentu, pasti seru. Mansur! 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 Kau akan ikut ke kompetisi itu lagi? Iya, aku kerjasama dengan Syama. Kau akan bekerja sama dengan yang lainnya? Pastinya, paman dan bibiku akan mampir untuk makan malam. Jadi Syama juga akan datang. Kau datang juga ya, dan kita bisa merencanakan proyek kita. Maksudmu proyek kemenangan kita? Hah? Kalian berpikir bisa menang di proyek sains? Coba pikirkan lagi, kawan. Kenapa? Karena aku yang akan menang. Tahun ini adalah kejayaanku. Pergi. Oh ya? Nah, biar ku perkenalkan rekan proyek sainsku, Movie. Ayo kita pergi untuk merencanakan dan memulai proyek sainsku. Kira-kira apa idemu, Syama? Aku membuat model pesawat yang hemat energi. Coba kalian lihat. Wow, itu sangat aneh. Hah? Bukan, maksudku sebab aku membuat sesuatu yang persis sama. Ini juga model pesawat hemat energi, Syama. Kalau begitu, kita gabungkan ide kita untuk membuat proyek sains terbaik. Aku setuju. Lalu kami harus apa? Kalian bisa membuat logo untuk badan pesawat dan kalian bisa mencari nama yang bagus untuk pesawatnya nanti. Oke. Oke. Hei! Ayo kerjakan. Tidak aku sangka kita bisa masuk tim unggulan tahun ini. Bisa kau bayangkan pesawat kita akan siap untuk tes terbang perdananya? Benar, kupikir itu sangat... Hah? Sangat apa? Ya, katakan. Apa aku dengar kata tes terbang darimu? Menarik. Terima kasih infonya, Pak ya. Oh, wow. Itu terlihat hebat.
Keren sekali. Sudah dicoba terbang? Belum. Kami menunggu kalian. Oke, kita mulai. Syama, nyalakan baling-balingnya. Baiklah, sekarang coba kemudikan. Ayo. Wow, keren. Tidak apa-apa, kan? Tidak. Kurasa aku baik-baik saja. Syukurlah. Pesawatnya baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Bagus. Teman-teman, tes terbangnya berhasil. Meskipun ada masalah kecil di kemudinya. Iya, aku setuju. Satu masalah kecil di kemudi? Kau hampir mencelakakan kami. Kita modifikasi lagi pesawatnya besok. Baru kita hias lagi. Kalian bisa bawa catnya. Dan juga aku akan bawa helm. Jadi bagaimana? Kau sudah dapat nama untuk pesawatnya, Salim? Akan kunamai dengan nama hewan. Oh, ide yang bagus. Kau namakan si kelinci? Apa? Tidak. Akan kunamai dengan nama hewan buas. Si kucing? Kucing bukan hewan buas, Obeid. Tapi kucing punya cakar. Tidak. Akan kunamai Tarek. Hah? Tarek? Bukan. Itu Tarek. Dan lihat pesawat yang dia terbangkan. Pesawatnya persis seperti punya kita. Bagaimana bisa? Mereka punya pesawat seperti kita dan kemudinya juga sama. Ayo sekarang kita tunjukkan video ini ke yang lain. Hah? Pesawat mereka persis seperti yang kita buat. Seperti mereka telah melihat pesawat kita. Tapi, mana mungkin? Hah? Ada Tarek dan Mufid. Tapi di mana anak buah Tarek? Mereka tidak ada di sana. Kita dapat video pesawatnya, jadi mungkin dia juga punya video pesawat kita. Tapi bagaimana dia melakukannya? Kita cari tahu itu. Nano, tolong bantu aku untuk memindai area sekitar. Baiklah. Nano, aku ingin keperbesar gambar mereka. Tarek menyuruh mereka untuk memata-matai kita. Lalu dia menyuruh Mufid untuk meniru pesawat kita ini. Kita sudah hampir siap untuk tes terbang lagi. Tapi tidak bisa kalau ada mereka di sana. Kita harus bagaimana sekarang? Aku punya ide. Kita pura-pura tidak tahu kalau mereka di sana dan menunjukkan model pesawat aneh itu untuk mereka tiru. Aneh yang seperti apa? Selai. Hah? Selai? Iya, selai. Terlihat sangat aneh. Iya, sangat aneh. Ini saatnya. Obaid, Salim, kalian sudah siap? Siap. Ayo kita terbangkan pesawatnya sejauh-jauhnya. Mulai! Ya, berhasil. Aku ingin lihat ekspresi wajah Tarek saat melihat videonya nanti. Jadi itu pesawat baru mereka, aku tidak percaya. Apa benar dayanya menggunakan selai? Mereka pasti sudah mengatasi masalah sumber tenaga dan kemudinya. Nah, sebaiknya kau pikirkan juga, Mufid. Karena pameran sainsnya berlangsung besok, mengerti? Dan aku harus menang. Wow! Hah? Bentuk pesawat yang menarik sekali. Kalau dia bilang itu menarik, maksudnya aneh. Benar, pesawat ini lebih baik kumakan
dibanding terbang di udara. Wah, aku rasa pesawat kalian mirip dengan pesawat lain di sini. Hahaha, maksudmu pesawat bertenaga surya kami? Mungkin bukan ini yang kau maksudkan itu, Tarek. Hah? Ayo, kita pergi dari sini. Hah? Apa pesawatmu masih punya masalah pada kemudi dan tenaganya? Jika kau lebarkan, masalahnya akan selesai. Dilebarkan? Obaid, berikan tempat makanan itu cepat. Yah! Sempurna. Semua tim silakan maju dan mempresentasikan semua proyeknya. Apa yang kalian buat? Ini adalah model pesawat hemat energi dengan bertenaga surya, Paman. Dan kau, apa yang kalian buat? Ini adalah model pesawat hemat energi bertenaga selai. Tenaga apa itu? Selai. Iya, rupanya aku tidak salah dengar. Oke? Baiklah, kita akan memulai tes terbangnya. Mansur, tim kalian mungkin lebih dulu. Bagus, Pancur. Sekarang giliranmu. Pesawat bertenaga selai. Sebaiknya ini berfungsi atau lihat nanti. Pasti berfungsi. Jangan khawatir. Hentikan! Apa itu bagian dari tesnya? Tidak, sama sekali bukan. Diam-diam, aku membuat penyemprot jeli itu. Kurasa itu bekerja dengan baik. Akan kubalas kau, Mufid. Baiklah, hadirin sekalian, pemenang tahun ini adalah Mansur dan timnya. Selamat ya. Terima kasih. Aku tidak mungkin bisa melakukannya tanpa bantuan dari sepupuku yang cerdas yaitu Syama dan juga dua sahabatku Salim dan Obaid. Dan ini juga berkat bantuan dari Mufid. Hey! Yeah! 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 Saja kita akan melewatkan awal balapannya. Itu mungkin bukan ide yang buruk karena kalian tidak akan mungkin menang balapan kali ini. Kok kelihatan begitu yakin soal itu? Kita sebut saja itu adalah firasat. Ya, selama semuanya bisa bermain adil, maka itu tidak akan jadi masalah. Oh ya, tentu. Semoga beruntung, Mansur. Dia butuh banyak keberuntungan kalau ingin menang. Jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Oke.
Jamil. Jamal. Yang di sebelah sana. Oh. Lengarkan saja sedikit dan sampai bannya lepas. Sekarang pasang lagi. Pasang lagi. Ayo pasang lagi. Tapi kukira kita akan... Cepat lakukan. Oh, oke. Tapi kau tidak mengencangkannya dengan baik. Memang seharusnya begitu. Aku tidak tahu. Kalian ingat, ini adalah balapan tim. Kita harus kumpulkan 5 bendera sebelum mencapai garis finish atau nanti kita akan didiskualifikasi. Bukan masalah. Serahkan benderanya padaku. Obed, kau yang menyetir, aku yang ambil benderanya. Cepat! Oh. Kita belok kanan. Belok kanan? Bukan, di depan. Aku mau bilang, kita belok kanan di depan. Aku belum selesai bicara. Bendera satu. Oh, hampir. Siaplah. Ke sana. Ya, satu bendera lagi. Kita akan segera selesai. Kita harus dapatkan bendera lagi. Ah. Hey! Es krimku. Wow! Sudah aman. Ayo cepat. Hei, itu bendera aku. Bukan lagi. Injak remnya. Ya, dapat. Mama masih kupegang. Oh.
Kurasa sekarang aku mulai terbiasa menyetir. Akhirnya di depan. Sampai jumpa, kawan. Sayang sekali sampai bertemu di garis finish. Kalian, pecundang. Mereka mulai menyusul. Sekarang bagaimana? Serahkan pada kami. Jack, tolong. Jack, siap. Kunci pas. Kunci pas. Baut. Baut. Penyeka. Penyeka? Cepat, lakukan saja, kawan. Penyeka. Sudah selesai. Ayo, ayo. Cepat, Mansur. Kau pasti bisa. Terima kasih. Rampa itu, hanya itu peluang kita untuk bisa menang. Kami tidak akan bisa berhasil tanpa kalian. Salim, bersiap untuk kalah. Ayo, ayo. Ini seperti kekalahan sebelumnya. Kali ini tidak akan ada ampun. Rasakan. Teman-teman, coba lihat penemuanku. Jadi kau membuat pistol laser? Bukan, Obaid. Ini bukan laser. Ini teman terbaruku. Ini semacam alat bantu pendengaran super. Memang, kenapa dengan telingamu? Tidak ada masalah, tapi ini akan menajamkan pendengaranku. Lihat saja nanti. Sudah mengerjakan PR-mu? Iya, itu cukup mudah. Aku dengar ada butik baru yang dibuka di mall ya.
Aku tidak yakin kita boleh memata-matai orang lain. Kira-kira apalagi kegunaannya ya? Hihi. Ha. Aku mendekati titik pertemuan sekarang. Apa kau yakin tidak ada yang mengikutimu? Tunggu sebentar, Obaid. Coba tolong kau arahkan ke orang itu lagi. Orang itu? Segera ke titik pertemuan. Situasi sudah aman. Tugasnya? Bisa dimulai. Ulangi. Bisa dimulai. Apa itu? Menurutmu mereka mata-mata? Aku di kafe. 30 detik lagi. Ayo kita ikuti dia. Hah? Mengikuti mata-mata? Menurutmu apa itu sebuah ide yang bagus? Tapi kita tidak tahu apakah dia mata-mata sungguhan, Salim. Mungkin dia hanya ingin beli kopi. Aneh, dia menghilang begitu saja. Kalau begitu, dia pasti mata-mata. Ayo. Oke, kurasa dia sudah lolos. Kalau begitu, ayo kita beli es krim saja. Sekarang coba kita temukan dia dengan alat ini. Kita mulai malam ini. Rencananya sederhana. Kau punya peralatan ya? Itu dia. Dia ada di balik pohon palem itu. Ayo kita mendekat. Malam ini bintang Bahdat jadi milik kita. Kita akan kaya, Sahib. Kita harus hati-hati. Salah sedikit, kita akan dipenjara lagi. Pukul berapa kita mulai? 30 detik lagi. Kita masuk tepat sebelum tutup lalu sembunyi. Lalu, saat tidak ada orang lain, kita mulai. Hei! Siapa bintang Bahdat itu? Bintang Bahdat. Ini bukan siapa, tapi melainkan apa. Kau tidak akan percaya ini. Itu berlian terbesar di dunia. Artinya mereka bukan mata-mata. Mereka perampok. Kita harus hentikan mereka. Tapi kita tidak tahu kemana mereka pergi. Perpencar dan ikuti mereka. Bintang Bahdat di dalam museum. Tapi kalau kita tidak mencegahnya, maka perampok itu akan mencurinya. Kita harus peringatkan direktur. Cepat. Ada yang bisa kubantu anak muda? Ini kabar soal bintang Bahdat, Pak. Kami mendengar ada perampok yang berencana untuk mencurinya. Mencuri bintang Bahdat? Apa? Omong kosong. Tidak, itu benar. Awalnya kami mengira itu mata-mata, tapi... Tapi ternyata mereka ingin merampok berlianmu. Hah? Siapa mereka? Yang kami tahu ada dua pria, Pak. Kami mendengar mereka di jalan. Mereka berencana merampoknya malam ini. Kalian punya imajinasi yang tinggi. Cukup mustahil untuk mencuri bintang Bahdat dari museum ini. Kami punya keamanan tingkat tinggi untuk mencegah hal tersebut. Tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya. Kau harus percaya kami. Mereka dalam perjalanan kemari. Kami sudah mengikuti mereka seharian. Ayo, ikuti aku. Ku ajak berkeliling dan kalian bisa lihat sistem keamanan di sini. Sekarang lihatlah. Bintang Bahdat. Menakjubkan. Berlian terbesar di dunia. Katanya lebih tua dari waktu dan pernah dipakai oleh banyak ratu, tapi kecantikannya tidak tertandingi. Wah, besar sekali. Kalau begitu, silakan coba kalian ambil ini. Hah? Silakan. Coba kalian angkat berlian ini. Ini jebakan. Tepat sekali. Untungnya untuk kita, aku punya kunci agar bisa keluar. Hanya ini cara jalan keluarnya. Hei, apa yang terjadi? Ini hanya percobaan, Aziz. Aku tunjukkan pada mereka sistem alarm kita dan betapa amannya berlian ini. Bukan masalah. Hah? Keren! Aku suka laser. Jebakan laser. Lalat saja tidak bisa melewatinya. Seperti yang kalian lihat, bintang Bahdat sepenuhnya aman. Ini satu-satunya kunci. Waktunya tutup, anak-anak. Sebaiknya kalian pulang saja. Ini
istriku. Aku terlambat. Silakan kalian cari jalan keluar sendiri. Dan jangan khawatir soal berlian ya. Tidak akan terjadi apapun. Itu cukup aman. Oh, aku lupa soal alat pendengaran superku di kantor direktur. Shh, dengar. Kita hanya perlu menunggu di sini sampai semuanya pergi. Lalu, kita bergerak. Perampoknya, mereka di sini. Kita harus peringatkan direktur. Percuma saja, ini terkunci. Oh, bagus. Terjebak di museum tua dengan dua perampok, lalu akan seburuk apa situasinya? Kita harus bagaimana? Kita harus hubungi polisi. Baterainya habis lagi. Iya, baterainya juga. Kalau baterai ponselku terisi penuh. Masih di rumah. Aku dengar mereka mendekat. Cepat ke atas sini. Itu berliannya. Hebat, Sahib. Mereka mencuri bintang Bahdat. Dan kita harus segera mencegah mereka kabur. Kita harus bagaimana? Hah, aku punya ide. Tunggu, aku punya rencana yang lebih baik. Keren, tapi rencanaku lebih baik. Coba lihat. Hei. Mansur, apa yang kau lakukan? Terima kasih banyak. Jika bukan karena kalian, bintang Bahdat sudah dicuri. Kalian boleh kunjungi museumku kapanpun kalian mau. Gratis tentunya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Dan aku ingin minta maaf karena aku tidak mendengarkan kalian sebelumnya. Mungkin aku harus membuatkan ini untuk kalian.
Aku tahu kita menghabiskan uang untuk membeli unit pembeku baru dan ikan kualitas terbaik. Ini sepadan, bukankah begitu? Pembekunya! Ikannya! Panasnya! Ayo ke generator! Ayo ke generator! Ikannya! Tunggu! Jangan konyol, mau sekali! Tidak akan kuat! Ikannya! Hah? Halil? Halil, temanku! Aku masih bisa selamatkan ikannya. Tidak, temanku. Semuanya hilang. Biar aku keluarkan kau. Pakai parfum atau jual pada orang yang tidak bisa mencium bau. Sudah terlambat untuk ikannya. Tapi kita belum gagal. Aku punya ide yang hebat. Aku akan menghidupkan kembali karirku sebagai pemeran pengganti. Oh ya, habislah kita. Aku ahli dalam hal ini. Aku dulu pemeran pengganti yang hebat sekali. Orang lain membayar banyak uang untuk melihatku tampil. Dulu aku lompat pakai motor, lakukan adegan pertarungan, semua hal semacam itu. Ya, dulu. Lihat ini. Harus kamu lihat. Aku juga ingin mulai berlatih menyelam dangkal. Aku mungkin mahir menyelam di kolam dangkal. Ini dia. Apa itu? Kolammu. Kolam? Itu gelas kecil. Ini kolam kecil. Kau bilang menyelam di kolam dangkal. Kolam kecil? Aku bilang kolam dangkal. Dan aku hanya berpikir seolah berlatih melakukannya. Kau payah sekali. Bagaimana aku bisa melompat ke dalamnya? Dari ratusan meter di atas? Ya, kau bisa. Apa? Kau bisa melompat ke dalamnya dari ratusan meter di atas. Apa? Tanpa menumpahkan setetes pun. Apa? Dengar, kolam dangkal segelas air. Siapa peduli? Promotornya sangat terkesan. Dia bilang dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tentu saja belum, karena ini mustahil dilakukan. Tidak ada yang mustahil. Hah? Itu nama pertunjukannya. Sponsor menyukainya. Sponsor? Mereka pikir itu pasti laku keras. Penonton? Sekali lagi? Banyak penonton. Tetap saja itu mustahil. Aku juga sudah mencari solusinya. Tunjukkan padaku. Hebat! Itu keren sekali. Kau akan menyebutnya apa? Akan kusebut ini remjet. Ini bisa digunakan untuk menahan jatuh dari ketinggian berapapun. Itulah fungsinya remjet, teman-teman. Begitu alat ini selesai dari fase pengujian. Ambilkan alat yang hebat itu. Aku? Benar, karena kau yang menyeretku dalam masalah ini. Tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak bilang begitu. Kau hanya perlu... Serius, tidak mau. Tapi... Sama sekali tidak. Ayolah. Akan kupinjam. Tanpa bilang-bilang.
Oh, pemberat pergelangan tangan ini bagus. Aku bisa merasakannya berfungsi. Dapat. Sudah kubilang kita pasti bisa. Jadi pakai ini, lalu kau siap tampil. Bersedia. Siap melakukan ini. Momen penting. Aku pasti bisa melakukan tantangan ini. Maafkan aku. Apa katamu? Karena meminjam peralatan terbangmu. Ada yang tahu apa yang dia bicarakan? Gawai terbang ada di tanganmu. Aku meminjamnya. Oh, maksudmu ini? Iya. Apa? Tunggu. Kau memakainya? Lalu, apa yang dia pakai? Oh, maaf memberitahumu, tapi kurasa kau keliru antara pemberat tangan dan kakiku dengan penemuan terbang Mansur. Aku menaruhnya di sana, lalu tiba-tiba menghilang. Itu pemberat? Tunggu! Jangan melompat! Temanku! Aku tidak menumpahkan setetes pun. Temanku. Yeay! Halil, teman baikku, aku kembali. Hebat, senang mendengarnya. Dua pertunjukan lagi, besok di siang hari. Masuk!
Selamat datang hadirin yang terhormat. Lihatlah trompet ajaib yang bisa melayang. Dengan bantuan alat kuno ini dan musik indah yang dibuat olehnya, aku bisa membuat asistenku melayang. Kita akan mulai, dan sekarang mulailah tiup. Lebih kencang. Tiup lagi. Lebih kencang. Semakin kencang kau mainkan, semakin tinggi kau melayang. Tiup lebih kencang lagi. Layang ini tidak berhasil. Pertunjukannya 3 hari lagi dan kita masih belum punya penampilan utama. Carikan sesuatu untukku. Carikan trik sulap yang hebat untukku atau habislah kita. Oke, oke, jangan panik. Akan kucarikan trik baru untuk kita. Kau pasti menemukan trik yang hebat, Halil. Ya, akan kutemukan trik hebat. Aku pergi dulu. Aku ingin menghirup udara yang segar. Aku ada ide hebat yang akan datang. Apa ini? Itu rencana untuk alat teleportasi baruku untuk pekan raya sains. Apa ini? Alat teleportasi. Apa? Sungguh? Bagaimana mungkin 2 lingkaran itu jadi alat teleportasi? Keduanya terbuat dari campuran logam ringan kualitas tinggi. Sini biar kutunjukkan. Taruh saja di lantai. Bersiaplah untuk kagum. Oke, masuk ke dalam lingkaran. Oh, luar biasa! Keren sekali. Apa yang harus kulakukan? Dia ingin trik hebat. Dia pikir ide seperti itu jatuh dari langit. Semakin tinggi aku menyetelnya, maka semakin kuat magnetnya. Keren sekali. Keren sekali. Kita coba. Luar biasa, iya kan? Ya, hampir sama luar biasanya seperti itu. Tidak, seharusnya tahun ini aku memenangkan pekan raya sains. Ini giliranku menang. Aku tidak ingin sampai Mansur mengalahkan aku lagi. Tapi kita belum mengujinya. Apa kau yakin itu akan berfungsi? Tentu saja berfungsi. Lihat, lingkaran pertamanya ada di atas panggung. Lingkaran keduanya di sini. Kau masuk duluan, lalu ke belakang panggung. Lalu aku tunjukkan pada penonton bahwa kau menghilang dan kau kembali ke lingkaran pertama. Lalu kutunjukkan bahwa kau tiba-tiba akan muncul kembali di panggung. Aku yakin ini pertunjukan hebat dan ajaib. Kita mulai. Ayolah, sekarang maju. Sekarang hadirin yang terhormat, bersiaplah untuk acara penutupnya. Trik sulap yang belum pernah ditampilkan di atas panggung manapun. Pria yang menghilang. Untuk trik ini, aku akan memanggil asistenku yang hebat dan juga luar biasa, Halil. Siap? Siap. Ayo kita mulai. Aku dengar kalian bertanya, hadirin sekalian. Apa dia berhasil? Apa dia lenyap? Apa dia menghilang? Silahkan saja lihat buktinya yang ada di balik tirai ini, saudara sekalian. Tampaknya dia berubah menjadi bocah yang gemuk. Gemuk? Hei, aku tidak gemuk, tulangku besar. Sekarang dia akan benar-benar menghilang. Di mana, Obeid? Aku di mana? Siapa kau? Apa yang kulakukan? Tunggu, kau tidak tahu siapa aku? Kau sungguh tidak tahu? Hei semua,
Aku rasa aku sudah tahu jawabannya. Aku harus menekan tombol ini, dan Obaid akan muncul di sana. Di mana lingkaran keduanya? Tangkap mereka! Kembali! Hei, tunggu! Berhenti kau! Obaid! Aku di mana sekarang? Pertanyaannya, kemana Tarek, Jamil, dan Jamal pergi? Ya, benar sekali hadirin sekalian. Benar. Tiga anak muncul menggantikan satu anak. Kira-kira siapa mereka? Kalian ingin tahu dari mana asalnya? Semua pertanyaan kalian akan terjawab saat Trat yang hebat muncul kembali. Hah? Jadi itu cara kerjanya? Itu aplikasi? Tiba-tiba aku muncul di acara sulap dengan pesulap hebat itu, Halil. Apa kau ingat dia? Oh iya, dia hebat. Tapi itu pertunjukanku. Aku Trat yang hebat. Aku harus kembali ke pertunjukan itu, atau aku tidak akan lagi menjadi pesulap. Kau harus membantuku. Baiklah, ini akan kita lakukan. Jamil, ayo! Kejar mereka! Ya benar hadirin sekalian, ternyata menghilang. Kau hilang di mana, Trat? Di mana kau? Pelan-pelan! Kau kembali! Ya hadirin sekalian, benar sekali. Pria yang hilang akhirnya muncul kembali. Berhenti! Akan kutunjukkan Mansur. Dan dia menghilang lagi. Di mana dia? Jadi itulah yang terjadi. Aku rasa aku sudah tahu apa yang terjadi. Boleh kupinjam ponsel ini? Tunggu. Aku tidak tahu itu yang kau maksud. Bawakan. Aku? Kenapa aku yang bawa? Kau saja. Tidak. Dia yang menyuruhmu membawanya. Iya, tapi aku menyuruhmu menjawabnya. Aku tidak mau. Kau saja. Aku tidak mau mendekatinya. Dapat. Ponselnya untuk berpindahnya ada di tanganku. Kembalikan. Aku dapat lingkarannya. Dengan ini aku akan memastikan aku memenangkan kompetisi sains tahun ini. Tunggu! Ayo kita lihat siapa yang akan keluar dari lingkaran ini. Jamil! Ayo cepat, kita kembali ke pekan raya. Pasti sudah waktunya untuk penjurian. Ayo, menyala. Menyalalah sekarang. Halil, jika kau mendengar, pindahkan aku sekarang. Proyek kami ini adalah peragaan teleportasi langsung. Yang membantu memeragakannya yaitu Trat. Tunggu sebentar. Selamat ya. Sangat mengagumkan. Kita menang! Yeay, kita menang! Kau sudah siap? Kalau kau, aku tangkap! Sekarang saatnya hadirin yang terhormat beri tepuk tangan meriah untuk Trat yang hebat! Pesulap yang hebat ini pria pertama yang menghilang di dunia!
Bagus, Obaid. Aku juga selesai. Bagaimana denganmu, Mansur? Belum, sebentar lagi. Apa kau mau memberitahu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin meningkatkan chip makro nano ini. Dengan peningkatan ini, dia akan terlihat lebih baik dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Dan dia bisa terbang juga. Apa? Itu luar biasa. Menakjubkan. Bagaimana keadaanmu, Nano? Senang sekali, senang sekali. Robot yang bisa terbang? Nano, kau temuan terbaik yang pernah ada. Cepat, Mansur, cepat. Selesai. Ada dua hal lagi yang harus kukerjakan. Dan chipnya sebentar lagi siap untuk dipasang. Aku akan segera mulai dengan mematikan Nano. Sampai jumpa sebentar lagi, Nano. Dah, selamat tidur. Sekarang aku harus... mengambil minuman. Obaid, mau ambilkan minum? Tidak, terima kasih. Minumanku ada di dalam tasku. Obaid, jangan sentuh apapun sampai aku kembali ya. Ya, tenang saja. Aku tidak akan sentuh apapun. Obaid? Hah? Kau tidak menyentuh apapun, kan? Tentu saja tidak. Gawat. Semua baik-baik saja, Obaid? Iya. Sekarang waktunya untuk Nano versi kedua. Nano versi 2, siap untuk bertugas. Halo Nano, bagaimana keadaanmu? Aku merasa baik. Aku merasa baik. Chip baru telah diaktifkan. Aneh. Kenapa suaranya berubah? Iya, dan ada apa dengan matanya? Ada apa ini? Tampaknya aku bisa terbang. Tapi apa? Ini bisa terbang juga? Tidak! Hei, kau! Aku tidak mengerti kenapa sikapnya seperti ini. Seperti dia mungkin kena semacam virus di dalam sistemnya. Kita harus mematikannya. Tidak ada yang bisa mematikanku sekarang. Kembalikan bukuku! Apakah buku sekolah ini juga bisa terbang? Tidak, tidak. Jangan berani-berani. Jangan kau lempar jamu itu keluar. Apa yang terjadi? Tolong aku! Eh, sedang apa kalian di sini? Keluar. Tidak bisakah kalian lihat aku bekerja? Semuanya. Apa kalian mau bermain? Tidak. Tolong aku. Robot terbang, anak terbang. Robot terbang. Apa yang kau bicarakan, Pipi? Aku mohon tolong turunkan aku, Nano. Kembalikan buku PR-ku! Kita harus hentikan dia. Habislah kita!
Halo, anak-anak. Ya, halo. Hai, Ibu. Hai. Ibu taruh kuenya di sini agar kau bisa memakannya nanti. Siapa yang mau makan kue? Tidak, Nano. Tolong jangan. Oh, baik. Seharusnya kau minta izin dulu sebelum memakan kuenya. Itu ulah Nano. Aku tidak tahu apa maksudku, Obaid. Obaid, berbohong itu tidak baik. Sekarang bersihkan dirimu. Aku minta maaf, tapi... jujur saja, kue ini enak sekali. Obaid, kau membuat kekecewaan apa? Bagaimana kabar kalian semua? Obaid, apa kau suka kuenya? Mariam, apa kau melihat nasiku? Aku harus di bandara 10 menit lagi. Bagaimana ayahmu bisa pergi ke bandara tanpa ini? Jangan, Nano. Ayahku akan terlambat. Salim, lepaskan selangnya dari kerannya. Ayo cepat. Mansur, kau juga hebat. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku butuh bantuan. Cepat tarik selangnya. Salim, Obaid. Kembalikan kuncinya ke ayahku dan kita harus segera bergegas. Ayo. Baik anak-anak, sampai jumpa. Sampai nanti. Hah? Ternyata chipnya kena jus. Bagaimana bisa terjadi? Aku tidak percaya kau melakukan semua ini, Obaid. Bukankah sudah kubilang jangan sentuh apapun? Aku tidak menyentuh apapun. Minumanmu? Aduh! Maafkan aku, Mansur. Itu tidak sengaja. Tapi lihat sisi baiknya, kita dapat kuncinya lagi. Itu benar, tapi kuharap Nano bisa kembali berfungsi dengan normal. Nano versi 2, siap untuk bertugas. Bagaimana keadaanmu, Nano? Aku merasa baik. Terima kasih, Mansur. Terima kasih. Kau tidak akan memecahkan apapun atau terbang membawa buku PR seorang, kan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, Salim. Nano, kau tahu cara memperbaiki sesuatu, bukan? Iya. Dengan peningkatan baru ini, aku yakin aku bisa. Oh-oh, bagaimana ini bisa terjadi? Masuk! Masuk! Masuk!
Halo semuanya, ini kapten yang berbicara. Kita akan segera mendarat. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian. Obed, kau ini yang benar saja. Itu bukan ide yang bagus. Wow, jujur saja, itu pendaratan yang hebat, Kapten. Terima kasih, Nak. Apa yang terjadi padamu, Obed? Kurasa Obed mencoba gaya mode baru. Gaya susu kocok. Baiklah semuanya, kita sampai. Selagi kami bongkar kopernya, kalian bisa pergi menjelajah. Wow. Hore! Tapi jaga diri kalian ya. Obed, bukan aku. Anak kucing itu mengejutkanku. Ya ampun, dia manis sekali. Lihat dia. Ayo kita bawa pulang, bolehkah aku mohon? Jangan, kita harus tinggalkan dia di sini. Tempat ini adalah rumahnya, Obaid. Kumohon, Mansur. Tidak bisa, Obaid. Jangan, dia itu kucing liar dan ini adalah tempat tinggalnya. Dia benar, Obaid, benar. Oke, oke. Sampai jumpa, kucing kecil. Selamat datang kembali. Apa kalian bersenang-senang? Iya, tentu saja. Tadi seru sekali. Ayo bersantai dan ambil minuman. Ini hari yang melelahkan. Jadi, siapa yang mau minum jus? Kau tidak mau, Obaid? Iya. Aku ingin susu di piring kecil. Obaid? Kenapa kau ingin susu di piring kecil, Obaid? Apa itu? Obaid? Wah, bagaimana dia bisa masuk ke sini? Obaid, kau kembali untuk anak kucingnya. Obaid, ini kucing liar. Dan hewan liar tidak seharusnya dipelihara seperti hewan peliharaan. Kau harus mengembalikan dia ke lingkungan alaminya. Tapi dia ini manis sekali. Sudahlah, dia akan nyaman di sini sampai kamu mengembalikannya. Ayah beri dia makan, agar dia bisa makan saat dia lapar. Nano, lihat ini, seekor kucing liar. Kucing liar, biar aku periksa. Memulai proses pemindaian, akan kulakukan. Baiklah, kalau begitu. Ayo semuanya,
jangan bermain dengannya lagi. Biarkan dia istirahat dulu. Menganalisis data kucing liar. Aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini. Dia itu hanya anak kucing biasa. Coba katakan, kenapa kita menemukan dia di pegunungan? Anak kucing ini dari spesies Panthera pardus dimer, juga dikenal sebagai macan tutul gunung Arab. Itulah Nano. Sekian. Apa? Kita harus membawa macan ini keluar dari rumah. Halid, aku tidak nyaman dengan keberadaannya di sini. Pasti ada kesalahan, dia bukan hewan itu. Anak kucing ini baik dan manis sekali. Dan tidak mungkin kalau dia salah satu kucing liar besar yang Nano katakan. Kita harus kembalikan dia sekarang. Ibunya pasti mencarinya. Obaid cepat bawa dia. Anak kucingnya, dia menghabiskan makanan yang kita berikan, lalu tiba-tiba dia tumbuh sangat cepat. Dia menjadi sangat besar. Besar? Kita saja yang bawa. Tidak, jangan. Dia sangat besar sekali. Kau sudah gila. Hewan itu besar. Berbahaya. Obaid, itu anak kucing kecil yang sama. Coba lihat. Ibunya datang mencari anaknya. Dia datang. Sudah kubilang kan, entah kenapa kau tidak percaya padaku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Ayah? Kita harus pulangkan mereka ke rumahnya, tapi Ayah tidak tahu caranya. Aku tahu cara melakukannya. Kita butuh kotak yang besar, potongan stik yang besar, dan juga Nano. Bagus sekali semuanya. Kalian hebat. Sampai jumpa, Fluffy kecilku. Fluffy? Semuanya, aku ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Lihat yang kutemukan. Coba lihat ini. Pernahkah kalian melihat telur ayam sebesar ini? Itu tidak terlihat seperti telur ayam bagiku. Nano, bisa minta tolong identifikasi spesiesnya? Prosedur identifikasi spesies dimulai. Pemindaian selesai, teridentifikasi. Telur ini adalah milik penyu besar yang panjangnya bisa mencapai 1,2 meter. Obaid, kami sudah bilang apa?